Audio Jungle. Halo Bro and Sis, apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu. Kali ini Yopi Wisata kembali lagi kepada Anda semuanya, yang mana Yopi Wisata pada kesempatan ini akan memberikan bahwa acara ini mengenai tentang pemupukan pupuk kisrit. Di dalam pemupukan pupuk kisrit, Yopi Wisata pada sebelumnya telah memberikan bentuk videonya di channel YouTube Yopi Wisata, dan ini kita memasukinya ke channel part kedua di pemupukan kisrit. Baiklah, kita akan masuki ke cara ini. Inilah bentuk pupuk kisrit. Pupuk kisrit ini berbentuk warna putih, yang mana pupuk kisrit ini berguna bagi sawit ataupun pokok sawit sebagai fungsi. Yang pertama adalah untuk menetralkan zat kimia yang ada di tanah. Zat kimia di tanah terdiri dari zat kimia alami yang mana ada pada unsur tanah tersebut. Kemudian zat kimia buatan, yang mana zat kimia buatan ini merupakan seperti pupuk KCL, pupuk urea, pupuk RP, dan berbagai macam pupuk lainnya selain kisrit. Dan pupuk kisrit ini menetralkan zat kimia tanah yang ada di tanah menjadi lebih baik, fungsinya pupuk kisrit ini. Dan kemudian juga pupuk kisrit berguna untuk berikutnya menghijaukan daun. Daun akan hijau dengan pupuk kisrit ini. Klorofil yang ada di daun akan bagus dan lebih bagus dengan adanya pemupukan pupuk kisrit ini. Perlu juga Anda ketahui bahwa pupuk kisrit ini juga meningkatkan kualitas dan kuantitas buah menjadi lebih baik dan menjadi lebih banyak buahnya. Dan juga kita lihat di sini cara memupuk sawit ini dengan menggunakan pupuk kisrit. Menggunakan takaran dosisnya kurang lebih 0,75 kg, yaitu 0,75 kg. Kenapa digunakan takaran tersebut? Di sini kita lihat bahwa pokok sawit ini berumur 11 tahun dan digunakan ukuran takarannya adalah dengan ukuran tersebut. Karena pupuk ini digunakan takaran tersebut telah diuji dan telah diteliti oleh para ahli. Nah, di sini kita lihat bahwa pupuk kisrit ini dilakukan oleh pekerja pemupukan berbentuk U. Mengapa berbentuk U? Berbentuk U juga bagus karena dilakukan pemupukan bentuk U itu melakukan pekerjaannya sangat cepat sekali. Tergantung dari arealnya yang luas, maka dilakukanlah bentuk pemupukannya U biar pengerjaannya cepat dan baik. Dan juga perlu diketahui bahwa kalau jika kita memupuk kisrit ini bentuknya melingkar bulat di pokok sawit, itu pun lebih bagus. Tapi pengerjaannya ya begitu lama kalau jika areal sawitnya luas. Di bulat juga bagus, bentuk U juga bagus. Jadi di sini saya menjelaskan kepada Anda semuanya. Semoga dengan apa yang Anda saksikan mungkin bisa Anda praktekkan dan juga bisa Anda lakukan pada pokok sawit Anda yang ada di kebun Anda. Ini yang dilakukan hanyalah untuk Anda semua dan juga bagi saya. Semoga dengan apa yang saya aplikasikan ini bermanfaat bagi Anda semuanya.
dan terlebih dahulu apabila ada kekurangan dari cara saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya hanya sebagai manusia biasa. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan kepada ibu dan bapak yang telah menyaksikan video YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Terlebih dahulu, saya ingin sampaikan, rajinlah Anda memupuk di kebun Anda. See you dan sampai jumpa di channel Yopi Wisata.